mau disorot nggak bang? Sorot aja bang ya. Iya, oke bang. Oke guys. Oke teman-teman, kita akan mencoba membuat umpan ikan mas. Itu langsung saja kita masukkan. Ini namanya pelet cat samsu. Pelet cat samsu ini sangat bagus sekali. Lalu kita masukkan, yaitu ini yang dinamakan telur penyu. Telur penyu itu kita masukkan ya, sebagian atau setengah. Lalu kita masukkan juga ini yang namanya ebi, udang ebi gitu. Ini sangat bagus sekali dengan warna yang kelap-kelip sehingga mudah untuk ikan melihatnya. Lalu kita masukkan air secukupnya. Hati-hati masukannya, jangan terlalu banyak. Lalu kita aduk dulu ya hingga rata. Ini umpan ini sangat praktis, ekonomis dan cepat saji. Untuk teman-teman yang baru membuat umpan, silahkan seperti ini ya, dimasukkan lagi air. Lalu kita aduk hingga rata. Aduk terus hingga rata. Sebenarnya paling bagus nanti kita masukkan telur ya, tapi hari ini karena langsung diempang ya, saya hanya bisa mempraktikkan seperti ini. Di terakhir kita masukkan esen. Esen itu terakhir kenapa? Supaya nanti dia kita ngaduknya agar lebih masukkan esen. Esen itu masukkan sekitar 3-4 tetes karena ini emang sedikit umpannya kita buat, supaya untuk mencontoh saja buat teman-teman yang masih hobi memancing. Oke, ini langsung saja kita aduk. Nah ini udah cukup bagus. Oke, langsung kita pakai untuk memancing. Udah pencet. Ya, ini bukan yang memelinco, ini mah umpan biasa. Ini umpan yang kelima jenis. Aku gabungin jadi satu. Ini kan semuanya cuma hanya untuk itu. Kita mau untuk apa? Uji coba gimana kehebatan umpan. Tapi setiap pemancing itu emang nggak ada yang jago lah. Semuanya juga hoki. Yang jago tuh yang di laut lepas Antartika tuh lah. Kalau di empang mau harian mau apa ya gak ada. Ya tapi ini semuanya kan kita buat bukan main-main. Jangan kenain yang topinya, bukan apa-apa, enggak. Nanti nggak bagus. Aku pengen mancing ini. Udah, biarin lah. Tapi kok bisa dapat ikan emas, wah gendut banget ikan emasnya. Itunya itu enggak, kok enggak di style? Udah? Ikan emasnya gendut sekali. Tapi kok bisa nah. Kok ininya ke pinggir tuh? Ya rotinya ke sana. Salahnya rotin. Aku cari di mana yang gede-gede banget ikannya.
Ya bagus enak. Jadi gede banget perutnya.